selalu play with the play with the gue gak ada yang pelan-pelan. Guardnya outlet pass, big man-nya dapet rebound, outlet pass, push the ball. Ya. Yeah. Untuk apa? Sparring. Bersama siapa? Hang Tua. Baik. Ngeri pemain Sepatu mana bang bu? Di dalam. Udah ada yang nyiapin di dalam. Kalau pemain NBA gitu, biasa dia langsung style gini. Sepatu udah di sana. Adik, bangun dulu adik. Ah ini salah kan tadi? Naik atas. Apa? Oh, gak tau tidur kah? Ah, tidur terus. Ngantuk. Ah, Bandung dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung? Lagi liburan di Bandung, menyempatkan dulu sparring salawat pulang ke Jakarta. Persiapan gimana? Persiapan oke banget. Kita pede lah hari ini. Karena dibantu, udah dibantu juga. Kan kita kehilangan satu, dibantu sama poin guard kita comeback Alexander Franklin dari pinggir lapangan. Oke. Dibantu dari pinggir. Dari pinggir lapangan. Om. Deren kena trik, kena tipu trik, trik sulap kartu saya. Oh, yang lu kayak ke gue. Yang biasa. Ini enggak bisa masuk ke sini. Kartu terhambur saya. Anjir, ini lo, Crocs model baru kah? Baru kah? Ini kok Crocs model Crocs X Wakai ini, Bang. Wakai. Fit lagi. Coba. Lu beli tuh yang Oki. Kita mau sabung ayam kah? Bukan sama kan? Woi, ayam. Ini bukan sabung ayam. Apa? Ayam apa ini? Ini mau bungkus bro. Culture bro. Woy. Culture iya. Ini culture bro. Ini mau bungkus brand sih. Ini yang bro. Ini ketahuan banget videografernya pernah main ya. Suka judi. Woy. Ini pernah mau bungkus Brandon. Woi iya. Brandon yang itu ya breakdance tapi bisa gini-gini. Sekarang kita mau latih tanding lawan Hang Tua. Kenapa Hang Tua? Hang Tua. Karena mau. Oh gitu. Benar. Kalau kita enggak masuk, kalau gue enggak masuk, berarti kita menang. Iya. Woi. Menang. Menang enggak? Menang. Pantun buat pagi ini, Darren. Jalan-jalan beli koyo. Oke. Pario. Oke, mantap, boleh. Semua sama lah ya, semua juga emang lagi off season persiapan, memang lagi bisa dibilang kayak membentuk
kalau di off-season kan ada yang membuat bentuk badan gede, apa off-season tambahan shooting, dribbling, hampir semua sama lah, semua juga persiapan. Semua tim pasti gitu. Semua juga tim sama lah. Yang pertama seperti biasa lu play with intensity. Right? Play with intensity. Gua enggak ada yang pelan-pelan. Guardnya outlet pass, big man-nya dapat rebound, outlet pass, push the ball. Ya. Yeah. Oke. Okay. Offense-nya yang pertama play-nya cuma open dulu. The five man read option kita semuanya. Ya, five man read open, close, drag screen, double drag, terserah. Ya, nggak ada set play. Ya. Oke, okay, kecuali dead ball. Dead ball baru pakai set play-nya. 1 sampai 5 terserah. Ya, kecuali dead ball. Oke. Okay. Attack them inside, outside. Gua mau big-nya, Otora, Argus, Aiman, Reza. Lu udah latihan selama ini di bawah basket, ya lu pakai sekarang. Ya lu imagine lah, gua latihan begini. Oke, okay, gua dapat face up, gua attack basket. Oke, okay, jangan lupa nail. Ya, nail-nya, gap-nya, semuanya harus connecting. Ya, semuanya low to pay. Oke? Okay. Ayo. Reza fokus. Ya, fight-nya. Fight on 3, 1, 2, 3. Fight! Thank you.
season. Ya bukan di sini targetnya, guys. Target lu di regular season. Mau nyampe di regular season di mana? Ya, di latihan nanti. Lu mati-matian di latihan, lu mau latihan mati-matian di track, lu mati-matian di gym. Oke? Okay? Un! Selesai sparring, berdoa mulai. Sorry.